Pihak TNI jeung Polri ngabagikeun leuwih ti 100 paket kabutuh pokok ka sawatara tukang beca di dua lokasi. Eta prak-prakan ngabagikeun kabutuh pokok teh dina nas-nasna Minangkawangun ka TNI jeung Polri ka sakumna masyarakat anu ngapangeruhan kumaha buna sasalat COVID-19. Kapolres Sumedang babarengan jeung Dandim 06 10 Sumedang diwewegan ku Komandan Denpom Polisi Militer Sumedang Kota ngabagikeun 100 paket kabutuh pokok ka sajumlahing tukang beca anu marangkal. Lianti ngabagi-bagikeun kabutuh pokok ka tukang beca, pihak kepolisian jeung TNI OG ngokolakeun sosialisasi protokol kasehatan minangka tarekah keur numpes sumebarna virus COVID-19 di Kabupaten Sumedang. Pangnak itu tukang beca remen ngalakonan kegiatan di saluran rohangan serta interaksi jeung warga sejen. Kapolres Sumedang AKBP Eko Prasetyo Robianto ngebrehkeun prak-prakan ngabagikeun kabutuh pokok teh mangrupa bukti kahaat ka tukang beca anu nyorang kegiatan sapopoe di saluran rohangan serta penghasilanana ngurangan dina mangsa sasalad COVID-19. Kami TNI Polri yang ada di Kabupaten Sumedang sebagai bagian dari masyarakat Sumedang, tentunya kami dapat merasakan beban ekonomi di masa pandemi ini, sehingga kami berusaha untuk menyisihkan apa yang kami bisa untuk sekedar berbagi beban itu kepada masyarakat. Sajroning kitu Dandim 06 10 Sumedang Letkol Infantri Zainal Mustofa ngeceskeun lianti ngabagikeun paket kabutuh pokok TNI jeung Polri OG ngokolakeun sosialisasi protokol kesehatan. Selalu jaga kesehatan. Selalu pakai masker, selalu jaga jarak dan selalu cuci tangan. Itulah upaya kita agar kita untuk bisa kita terbebas dari namanya penyakit corona ini. Sekali lagi, kegiatannya kegiatan sosial yang dilakukan oleh TNI Polri kepada masyarakat yang membutuhkan. Prak-prakan ngabagikeun kabutuh pokok nate dipaju di dua lokasi strategis di Kabupaten Sumedang, nyaeta Bundaran Bino Kasih jeung Taman Endog Kabupaten Sumedang. Rarancangna kagiatan samodel kitu bakal disorang kalawan mayeng di sakumna leuwek di sakuliah Kabupaten Sumedang. Diki Guntara, Bandung TV.